Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah, saya sudah lolos sampai di Purnawirawan, baru 1 tahun saya pensiun. Biang kerok kegaduhan di negeri ini sebenarnya oleh oknum yang mengusulkan RUU HIP. Terjadi pembakaran bendera partai PDI Perjuangan karena disinyalir bahwa oknum PDI lah yang mengusulkan RUU HIP. Dialah sebenarnya biang keroknya kegaduhan di negeri ini. Bukan pembakar bendera, bukan. Terjadinya pembakaran bendera partai karena disebabkan adanya usulan pergantian Pancasila oleh oknum dari PDI Perjuangan. Sekali lagi, pembakaran bendera partai PDI Perjuangan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada usulan RUU HIP pergantian Pancasila dari oknum PDI Perjuangan. Siapapun dia, anak siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, tangkap dia karena dia adalah biang kerok kegaduhan di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan juta menolak RUU HIP. Ingat, tangkap biang kerok kegaduhan di negeri ini. Bukan pembakar bendera partai yang membuat kegaduhan. Tapi dialah yang mengusulkan RUU HIP. Pergantian Pancasila. Tangkap dia. Kepada Bapak petugas kepolisian. Tangkap biang kerok RUU HIP. Siapapun dia, anak siapapun dia, Bapak petugas kepolisian, tangkap dia. Dan saya masih percaya, dan saya yakin, bahwa petugas kepolisian tidak akan diam, pasti akan memprosesnya. Selamat bertugas, Bapak kepolisian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.